Itu persawahan itu di sana yang deket, yang paling selatan pojokan itu di Uruk, teman-teman. Kita naik terus. Kita intip aja, teman-teman ya. Saya nggak berani terlalu dekat soalnya. Nanti kita kena tekor. Oke, coba kita tengok ke kanan. Jadi posisi kita ini di luar stadion, teman-teman ya. Ya, kita cuma mau ngintip aja. Seperti apa, sudah seperti apa pembangunan Stadion Kanjuruhan Malang ini, teman-teman. Ya, seperti itu, teman-teman. Kita lihat dari jauh aja. Coba nanti kita zoom aja, teman-teman. Coba kita zoom. Iya. Oh, masih. Oh, itu di atas tribun VIP-nya itu udah dibangun. Udah ada besi-besi, rangka besinya kayak gitu ya, teman-teman ya. Halo. Coba kita geser ke sini, teman-teman. Ini posisi kita jauh, teman-teman, dari lapangan di luar kita ini. Ini cuma kita zoom. Kekuatan zoomnya sampai di sini. Sampai segini aja. Coba nanti saya zoom lagi, bisa nggak ya? Nggak di zoom lagi. Coba saya zoom lagi, ganti resolusi dulu tapi ya, teman-teman. 1080 60. Coba masih bisa nge-zoom nggak? Oh, masih bisa, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Itu rangka-rangkanya kelihatan. Ini yang bagian barat ya, yang tribun VIP dulu, teman-teman. Udah seperti itu ya mengenai pengerjaannya, teman-teman. Ada penutup, dipasang besi-besi rangka. Coba kita geser ke kanan. Ya, itu tempat duduknya mungkin ya, teman-teman, yang warna merah hijau itu, biru kuning, udah terpasang semua ya, teman-teman ya. Loh. Rumputnya juga udah selesai. Yang tengah itu saya nggak berani dekat ke sana, teman-teman. Ini cuma dari jauh ya, dari luar. Kita zoom aja, kita intip. Ya, seperti ini, teman-teman. Kalau untuk kursinya kayaknya udah selesai ya, teman-teman ya, semua. Coba. Teman-teman. Kita cuma nge-zoom. Jauh banget ya ternyata.
Iya, memang posisi drone-nya itu di luar jauh ini, teman-teman. Dari enggak di atasnya gitu maksudnya. Kita cuma ngintip aja dari luar. Ya, updatean sekarang teman-teman tanggal 21 September. Sabtu 21 September 2024. Coba kalau dari sini kita zoom teman-teman. Gimana? Ya, coba. Ya, kurang naik dikit. Ya, coba kita zoom. Oh, mantap. Agak geser kanan dikit. Ketinggian di 118 dulu. Oke, kita zoom out lagi teman-teman. Saya nggak berani terlalu dekat ya. Ini posisi drone jauh banget di luar ini teman-teman ya. Jadi cuma kita lihat cuma dari zoom aja teman-teman. Tuh. Dari luar drone-nya. Oke, teman-teman bisa ya, bisa lihat sendiri lah sampai seberapa jauh pembangunannya teman-teman sampai hari ini ya. Oke, kita geser dulu sini baru teman-teman. Tuh, drone jauh banget di luar, teman-teman. Coba kita kelilingi sampai selatan sana ya teman-teman. Tuh teman-teman. Kondisi Stadion Kanjuruhan per tanggal 21 September 2024 teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Sampai seberapa jauh pengerjaannya teman-teman. Ya mudah-mudahan cepat selesai ya teman-teman ya. Ya nanti bisa cepat digunakan untuk pertandingan-pertandingan. Coba kita zoom dari sini ya teman-teman. Soalnya di sana tadi itu ada kayak keren tuing gitu teman-teman. Coba kita zoom dari sebelah sini. Iya, kelihatan kan teman-teman. Seperti ini teman-teman. Itu udah ada rangka-rangka besinya semua itu.
Loh. Bener ya, ada itu yang drone. Wah, aku tak mundur ya guys. Kali ya guys. Bahaya ya guys, tak mundur ya guys. Guys. Wes tak mundur, ternyata ada orang nerbangin drone juga, teman-teman. Saya takut nak ketabrakan nanti. Tak balik aja. Kok ono wong-wong di luar gue. Wes. Aku tak turun ya, teman-teman. Oleh bahaya nanti tabrakan. Oke wes tak turun ya, kok tak balik. Takutnya nanti senggolan, teman-teman. Oke, teman-teman, kita turunkan ya.